Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakalan rekomendasikan aplikasi pembelian dan pembayaran produk digital termurah dan terpercaya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau berjualan pulsa, kuota, token listrik, dan produk digital lainnya, kalian bisa menggunakan aplikasi ini ya teman-teman, karena aplikasi ini udah resmi, jadi pastinya aman dan terpercaya, oke? Sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan sekarang kita lanjut ke videonya ya. Nah, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Livy PPOB. Kalian bisa klik aja link yang ada di description box atau kalian bisa ketik aja Livy PPOB di Play Store ya, teman-teman. Nah, logonya seperti ini. Oke, kita bisa install terlebih dahulu aplikasinya. Nah guys, FYI, aplikasi ini itu dari PT Elma Kreatif Digital ya teman-teman. Pastinya aplikasi ini sudah aman dan terpercaya, oke? Nah, kita bisa buka aja aplikasinya. Oke, dan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, karena kita belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu ya. Untuk cara daftarnya, klik aja daftar. Oke, kalian bisa masukkan aja nama lengkapnya, email yang aktif, kemudian kalian atur passwordnya. Dan kalian masukkan juga nomor telepon atau WhatsAppnya ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita bisa klik aja daftar. Oke, kita tinggal tunggu aja. Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Livy PPOB ini ya. Nah, dan tampilannya seperti ini teman-teman. Aplikasinya ringan dan tampilannya mudah dipahami ya. Nah, di menu home ini di sini ada nama toko kita ya teman-teman. Di sini namanya Arya Sale. Nah, kemudian kalian juga bisa melihat total saldo di sini. Oke teman-teman, di sini ada menu top up juga. Jadi kalau mau isi saldo kita bisa klik aja menu top up ini. Nah, di sini juga ada menu transaksi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa top up menggunakan scan kris ya, teman-teman. Nah, di menu utama di sini ada pulsa, kemudian ada paket data, ada top up game, ada listrik, ada telepon dan SMS, ada e-money, ada voucher game, dan ada tagihan juga ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa scroll lagi ke bawahnya. Di sini kita bisa melihat info atau promo-promo menarik dari aplikasi Livy PPOB ini. Nah, di sini ada pusat bantuan juga, ada promo voucher juga, teman-teman. Kemudian ada tutorial top up saldo juga dan ada tutorial cara top up via WhatsApp juga. Nah, guys, di sini aku akan tunjukin ke kalian gimana cara top up-nya. Nah, di sini kita bisa klik aja top up. Oke, kita bisa masukkan aja jumlah top up-nya ya. Nah, dan di sini aku akan top up 30.000 ya, teman-teman. Tinggal ketik aja. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja top up saldo. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, silakan lakukan pembayaran ke rekening di bawah. Klik untuk copy nomor rekening. Nah, di sini kita bisa transfer ke dana ya, teman-teman. Ini nomor dananya. Oke, dan aku akan transfer dulu ya, guys. Oke, teman-teman, dan aku udah transfer ya. Nah, sekarang kita bisa klik aja konfirmasi pembayaran. Kemudian kita bisa ketik aja nama pengirimnya ya, guys. Nah, dan kalian bisa masukkan aja gambar screenshotan bukti transfernya. Oke, kalau sudah kalian bisa klik aja konfirmasi top up. Oke, guys. Nah, kalian juga bisa ya hubungi customer service-nya. Caranya kalian bisa klik aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman bisa scroll aja ke bawah dan kalian bisa klik kontak CS1 ya. Nah, kalian bisa chat aja kalau kalian udah transfer dan kirim bukti transfernya. Nah, dan nanti teman-teman bisa tunggu balasan dari customer service-nya. Oke, kalau masih belum update juga saldonya, kalian bisa keluar dulu ya dari aplikasinya. Nah, klik aja akun yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kalian scroll aja ke bawah, kemudian kita bisa pilih aja pengaturan. Nah, klik log out. Nah, dan nanti kamu bisa login ulang ya, masukkan emailnya dan passwordnya, oke? Nah, guys, dan sekarang saldo aku udah masuk ya, 30.000. Oke, dan di sini aku akan kasih tahu gimana caranya bertransaksi di aplikasi Livy PPOB ini ya. Nah, aku mau beli pulsa, guys. Kita bisa klik aja pulsa. Nah, masukkan aja nomornya. Oke, dan pulsa di aplikasi Livy PPOB ini murah-murah banget ya, guys. Cocok banget untuk berjualan. Nah, pulsa yang 5.000 itu harganya murah banget, cuma 5.500 rupiah aja, dan kita bisa jual 7.000 rupiah ya, guys. Dan nanti kita bisa mendapatkan untung 1.500 rupiah per transaksi. Oke, ada juga Telkomsel yang 10.000, itu harganya 10.400 rupiah aja, kita bisa jual 12.000 ya. Yang 20.000 teman-teman bisa pilih aja ya.
Nih Telkomsel yang 90.000 itu harganya murah banget guys, cuma 89.405 rupiah aja ya, dan kita bisa jual 92.000. Oke, dan di sini aku akan beli pulsa yang 5.000, kita bisa klik aja. Nah, kita bisa konfirmasi pembelian ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja lanjutkan. Nah, kita bisa pilih metode pembayarannya, bisa menggunakan saldo Livai atau bisa menggunakan transfer bank ya. Di sini aku menggunakan saldo Livai. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja bayar. Nah, sedang membuat pesanan. Oke guys, pesanan berhasil dibuat. Nah guys, dan sekarang isi ulang pulsa 5.000 rupiah telah berhasil. Oke, dan di sini aku juga mau beli token listrik ya. Kita bisa klik home. Nah, di sini kita bisa klik aja listrik. Oke, kemudian kita bisa masukkan ID pelanggannya atau nomor meternya ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih produknya, token listrik ya. Nah, token listrik di Livai PPOB ini harganya murah-murah banget teman-teman. Ada PLN yang 15.000 itu harganya 16.500, ada yang 20.000 itu harganya 20.450, kemudian yang 50.000 itu harganya 50.500. Nah, yang 100.000 itu harganya 101.000, yang 200.000 harganya 201.000, kemudian ada juga yang 500.000 ya teman-teman, itu harganya 502.000, oke? Di sini aku mau beli yang 20.000 ya teman-teman, itu harganya 20.450 rupiah aja. Kita bisa jual 22.000 ya atau 23.000. Nah, kita bisa klik aja. Oke guys, kemudian ini informasi pelanggannya. Kalian bisa periksa kembali ya nomor tujuannya, pastikan tidak ada kesalahan. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja konfirmasi. Nah, kita bisa pilih pembayarannya, aku pilih pakai saldo Livai. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja bayar. Nah, ini rinciannya ya teman-teman. Oke, kita juga bisa lihat struknya. Dan seperti ini teman-teman struknya. Oke teman-teman, dan ini nomor tokennya ya. Cepat banget kan, harganya juga murah, cocok untuk dijual kembali. Nah teman-teman, selain itu kita juga bisa top up game ya. Nah di sini kita juga bisa top up game Arena of Valor, Free Fire, Mobile Legend, dan PUBG Mobile ya teman-teman. Kalian bisa pilih aja. Nah untuk Free Fire ini harganya juga murah. Free Fire 5 diamond itu 2.000 rupiah aja. Free Fire 12 diamond itu 2.500. Dan lain sebagainya teman-teman bisa pilih ya. Nah, ada yang Free Fire 800 diamond itu harganya 109.000 guys. Oke, kalian juga bisa top up e-money di sini. Nah, di sini teman-teman bisa top up Dana, GoPay, OVO dan ShopeePay. Oke guys, ada juga voucher game ya. Nah, di sini kita bisa beli voucher game, ada Garena Sale, ada Google Play dan ada Point Blank. Nah, kita juga bisa bayar tagihan teman-teman. Di sini kita bisa bayar tagihan PDAM guys. Nah, ada juga paket data ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa jual paket data. Di sini ada Axis Data, Indosat, Telkomsel, Tri dan XL, oke. Nah, untuk Telkomsel data ini teman-teman bisa pilih ya. Nah, di sini ada Telkomsel data 1,5 GB 3 hari 10.000 rupiah aja. Kemudian ada yang 11.000 guys. Ada juga Telkomsel data mini 3 GB per 1 hari, ini harganya 18.000 dan kalian bisa pilih aja ya. Oke, kemudian ada juga telepon dan SMS teman-teman. Nah, untuk telepon dan SMS ini juga udah all operator ya. Nah, kita bisa pilih misalkan Telkomsel ya. Nah, di sini ada yang total 100 menit, 80 menit Telkomsel dan 20 menit all operator 1 hari. Ini harganya 7.500 rupiah aja guys, murah banget kan? Ada juga yang 185 menit Telkomsel plus 15 menit all operator 1 hari. Ini harganya cuma 11.500 rupiah aja. Jadi teman-teman bisa pilih ya produknya. Oke teman-teman, untuk melihat notifikasi kalian bisa cek aja tanda lonceng ini. Oke, di sini kalian bisa melihat notifikasi ya atau pemberitahuan dari aplikasi Livai ini guys. Nah, kalau kalian mau cek transaksi klik aja transaksi. Di sini teman-teman bisa melihat riwayat transaksinya ya. Oke teman-teman, jadi kalian bisa berjualan pulsa, kuota, token listrik, dan fitur PPOB lainnya menggunakan aplikasi Livai PPOB ini ya. Harganya murah, proses transaksinya juga cepat, aplikasinya aman karena sudah resmi ya guys, dari PT Elma Kreatif Digital. Oke, jadi kalian bisa download aja aplikasi Livai ini di Play Store, tinggal ketik aja Livai. Nah, pastikan kalian download aplikasi logonya yang ini ya. Atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box guys. Oke, jadi cukup sekian di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.